Orang berlayar ke Pulau Rupa, memeluk mundur dari ketika. Kamtimas, Kamdinas, Ormas Kamtimas Kota Batam. Oh. Oke, di depan kita ini adalah penari Melayu, khas Melayu ya. Enggak, pura-pura aja. Mari Pak Ganesh. Ya. Ini penari apa ini? Pak, misi Pak ya. Mas. Ya. Oke, di depan kita ini adalah penari Melayu. Khas Melayu ya. Enggak, pura-pura aja. Ya udah, aku pengen sendiri kalau nampak enggak apa-apa. Ini harus dimasuk. Ada perlombaan ini. Bang Yo. Ya. Kami di belakang. Oke, jadi yang ini nanti menari. Kalau udah ada Pak Rudi, dia akan menari ya ini. Dia akan menari. Tapi sekarang udah masuk dulu. Bang Sahudin. Ini acara nanti musik apa namanya ini bang? Musik Gendang Melayu. Gendang Melayu ya. Oke, Gendang Melayu. Mana satu abang? Sini bang. Oh itu. Ini Gendang Melayu ya nanti ya. Setelah Pak Rudi sudah siap gitu ya, belum siap gitu ya? Oke, jadi kita tunggu dulu. Ini adalah Pak Abang Sahabudin. Kita dari Batam. Terus dulu bang. Iya, siap. Oke. Sekarang ini latihan gitu ya. Oke, ini adalah gendang Melayu buat abang-abang orang Melayu nih. Kita degarkan nanti ya. Gendang Melayu. Oke, yang kita lihat sekarang ini adalah lagi latihan ya. Lagi latihan penari. Ini kita lihat dulu. Oke. Oh, udah mau siap-siap kayaknya. Ya, mau ke bawah. Mau ke bawah ya dia? Udah mau nari gitu ya? Oh,
Oke, ini acara belum mulai ya. Ini jam berapa mulai Bang nanti ya? Habis sisa. Habis sisa ya, jam 8 ya. Oke, jadi sebelum mulai acara, kita akan lihat suasana dulu di sini, yaitu tamu undangan dari sini, Rudy. Ini apa ya? Organisasi di Batam ya? Ya, organisasi dan seluruh masyarakat, berbagai masyarakat. Oke, siap. Oke, jadi kita sekarang mau lihat suasana sebelum acara mulai ya. Dia sendiri cetak memang harus dia pikir semua pakai Melayu ya, pakaian Melayu ya. Kita boleh lihat di sini. Abang-abang kita harus sepatutnya aku itu pakai baju Melayu seperti mereka. Tapi aku juga pakai Melayu ya. Musiknya udah mulai. Musik Melayu ya. Thank you.
pakai baju Melayu semua. Ini adalah geng apa namanya nih, Bang? Kamtimas. Kamtimas. Ormas Kamtimas Kota Batam. Oh. Kita beri tepuk tangan untuk wali kota dan wakil wali kota Batam. Ya tentunya, jadi malam hari ini tentunya masyarakat Kota Batam merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya alhamdulillah prosesi demi prosesi pelantikan wali kota Batam dan wakil wali kota Batam, alhamdulillah berkat doa kita bersama berjalan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Sekali lagi kami himbau kembali untuk tetap menjaga jarak. Fotografer, kami persilakan untuk menempati posisi yang telah disiapkan. Acara akan segera kita mulai. Ada di sini, Pak. Ya, Mas Bobon. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, kita duduk kembali. Jadi tadi tiba-tiba mati. Naik perahu ke Bulang Linggi, membawa tepak untuk hantaran. Budaya Melayu dijunjung tinggi, sekapur siri kami persembahkan. Thank you.
Bapak Haji Muhammad Rudi, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, sekaligus Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi. Yang kami hormati, Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad. Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Haji Jibrin Hamid, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Batam, Ibu Hajah Haryanti Jepride, para asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara syukuran pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam masa jabatan 2021-2024 yang dilaksanakan pada hari Senin 15 Maret 2021 dimulai. Permata dipakai sangatlah cantik, hitam dan biru pula warnanya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sudah dilantik. Batam maju, masyarakat sejahtera. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala
memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar, kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, maha suci Engkau ya Allah, mengatur segala kejadian, segala sesuatu yang berlaku atas kodrat dan iradatmu, sehingga pada malam ini kami dapat melaksanakan resepsi pelantikan Haji Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam dan Haji Amsakar Ahmad sebagai Wakil Wali Kota Batam. Semoga acara ini Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Qadir, kami sadar sepenuhnya bahwa Engkaulah pemilik kekuasaan. Engkau berikan amanah dan jabatan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut amanah dan jabatan tersebut dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu ya Allah segala kebaikan, dan Engkaulah Zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, sinari hati kami dengan nur hidayah-Mu, bimbinglah diri kami dengan petunjuk-Mu, terutama kepada Bapak Haji Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam dan Bapak Haji Amsakar Ahmad sebagai Wakil Wali Kota Batam. Semoga bisa melaksanakan segala amanah dan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dalam upaya menghantarkan masyarakat Kota Batam yang cerdas, maju, sejahtera lahir dan batin, serta menjadikan Kota Batam baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kota yang madani, modern dan berkarakter, kota yang aman dan tentram di bawah naungan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan dengan tepuk-tepuk tangan. Hadirin yang kami hormati, di acara tepuk-tepuk tawar ini akan diiringi oleh Asrakal Grup Marhaban dari Grup MM Mubarok Kota Batam di bawah pimpinan Haji Iqbal Iskandar Muda SS. Sallallahu sempurna gerakan yang ada, sempurna gerakan doa sesuai dengan adat sepadan dengan agama. Mari kita ikuti acara tepuk-tepuk tangan, maka dengan penuh harap, dengan hati yang ikhlas, dan dengan dalam hati kami tepuk dan mohon kesediaan datuk-datuk yang akan kami jemput untuk melakukan tepuk-tepuk tawar. Penepuk dan penulis tepuk tawar pertama, majlis penepuk yang amat terhormat, Datuk Seri Setia Amanah Dr. Adun Haji yang kadir. Oh, right.
awan memberi berkah, doa syukur kepada Ilahi Rabbi. Ya marhaba. Selanjutnya kami jemput Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Muhammad Said Arifadil.